Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama FM Parabola. Pada pertemuan kita kali ini akan membahas tentang ini ya, masalah dari next parabola merah mengalami kendala ketika memutar YouTube di receiver ini. Kita coba terlebih dahulu akan upgrade untuk receiver ini ya, dan ada penambahan dari YouTube untuk anak-anak. Kita coba untuk upgrade ya, upgrade dulu, masuk di menu, kemudian about STB, kita oke, kemudian pilih upgrade perangkat. Nah, upgrade perangkat lunak, jenis upgrade USB, bagian semua, jenis jalur filenya kita pilih terlebih dahulu di USB-C. Nah, ini untuk SW-nya. Kemudian tekan OK untuk memulainya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai dan reboot dengan sendirinya. Selanjutnya nanti kita cobakan tes untuk YouTube-nya. Nanti saya akan sertakan di kolom deskripsi ya untuk SW-nya. Buat teman-teman nanti cocok untuk anak-anak karena disertakan dengan adanya YouTube Kids. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. A few moments later. Langsung ke output STB. Nah, ini udah muncul nih ya. Ada penambahan YouTube Kids. Wow. Nah, ini oke buat anak-anak. Ada penambahan YouTube Kids. Kita coba setting di jaringan dulu ya agar bisa connect internet. Masuk di expansion. Atur jaringan. Nah, ini harus menggunakan dongle ya, dongle, karena tanpa menggunakan dongle ini tidak bisa, tidak ada perangkat WiFi-nya. Nah, seperti ini untuk dongle-nya, ini tipe MT. Langsung kita colokkan untuk dongle-nya. Nah, mohon tunggu. Nah, ini sudah muncul untuk jaringan WiFi-nya, kita coba konekkan karena ini ada sandinya. Oke, tombol kuning. Nah, selanjutnya simpan. Kita tunggu prosesnya untuk connect ke jaringan WiFi-nya. Nah, sukses sudah connect untuk jaringan internetnya. Nah, lanjut ke YouTube-nya. Kita coba cek. Ini YouTube yang biasa. Nah, YouTube yang biasa. Nah, ini trading. Kita coba salah satu dulu ya. Salah satu dulu untuk ininya. YouTube-nya bisa berjalan dengan normal atau tidak. Nah, ini bisa ya. Kita coba yang lain dulu. Bisa jalan atau tidak? Ini tergantung dari apa ya, dari jaringan masing-masing, koneksi jaringan di tempat teman-teman semua. Ini bisa lancar atau tidaknya, karena kecepatan koneksi internet sangat berpengaruh dengan pemutaran YouTube-nya. Ini kita coba di musik. Coba di musik, YouTube musiknya. Ini kita coba satu-satu aja ya, nanti terlalu panjang videonya. Nah, seperti ini
Mungkin bisa saja terjadi karena tidak sesuai dengan apa ya, kondisi atau wilayah negara kita untuk videonya. Bukan karena error SW-nya atau lain-lain, ini karena tidak sesuai dengan negara kita. Nah, ini bisa kan? Kita coba untuk autofill. Nah, seperti ini ya, kalau jaringan kita kurang bagus akan muncul seperti ini, pembaruan gagal. Nah, langsung di komedi kita cek komedi. Nah, ada kan? Nah, akan muncul entertain. Agak sedikit lambat karena ya jaringan mungkin sangat berpengaruh. Ini yang jelas sudah muncul ya, sudah bisa. Kita lanjut ke YouTube Kids-nya, YouTube anak-anak. Nah, ini YouTube Kids-nya ada ini pilihan-pilihannya, Kids. Nah, banyak banget pilihannya. Ada Nickelodeon, cocok untuk buat anak-anak ini karena menampilkan khusus untuk anak-anak. Nah, bagus ya. Nah, seperti itu ya. Dengan bertambahnya fitur ini, mungkin bisa mengurangi anak-anak untuk memegang gadget. Jadi, nonton TV yang jelas harus ada koneksi internet. Jadi, ini ada penambahan di YouTube dan YouTube Kids untuk next parabola merah. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang kemarin menanyakan adakah SW terbaru untuk next parabola merah untuk pemutaran YouTube agar bisa lancar. Lancar tidaknya pemutaran YouTube tergantung dari jaringan kita, dan memang ada di layar muncul seperti tulisan tadi ini karena ada pembatasan dari pemutaran YouTube tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.